Selamat bergabung. Ini pelatihan sertifikasi untuk pemberdayaan SDM lokal. Ya, Get Slam. Walaupun hujan, tapi tetap semangat para pesertanya. Nah, ini sesi kedua di dalam pelatihan sertifikasi selam. Ini mereka lagi mempersiapkan untuk menuju ke lokasi penyelaman. Ya, yeah, welcome Irsalina. Semangat, tetap semangat walaupun hujan. Para peserta sertifikasi tetap semangat mengikuti sesi pelatihan selam. Yang mau coba boleh. Nah, cuaca agak mendung ya, lagi hujan. Nah, ini ada peserta sekitar 12 orang mengikuti pelatihan sertifikasi selam. Ya, sertifikatnya ADS, Adventure Dive School. Nah, ini ada satu orang instruktur dan ada asisten juga. Welcome yang baru hadir. Nah, di mana? Ini di Ibu. Ini di desa wisata Ibu. Ya, ini pantai agak di dalam dikit, agak ke dalam. Ya, Anda Satria. Oh, sama hujan. Mungkin hujan satu Aceh nih. Ya, ini sudah siap bergerak mereka. Nah, ini hari kedua untuk sesi materi penyelaman. Para peserta sangat antusias, semangat walaupun dalam hujan. Ya. Ini mereka buat di desa wisata Ibu. Ini pelatihan pemberdayaan SDM lokal untuk jadi seorang pemandu. Jadi sebelum jadi pemandu selam, mereka harus wajib mengambil sertifikasi selam. Jadi akan belajar teori dan praktis. Ah, ini praktisnya. Ya, ini satu bot. Pesertanya pun dari orang lokal Sabang. Nah, ini kondisi lagi hujan. Walaupun di laut hujan, mereka tetap semangat. Ya, lokasinya di Pulau Rubia. Mungkin di Pulau Rubia itu tempat paling aman. Terus itu mungkin lebih mudah untuk mereka karena pesertanya baru. Nah, kalau mau tanya-tanya masalah sertifikasi selam boleh. Kita ada dua provider, Pedi dengan ADS. Itu sama-sama instrukturnya orang Solo. Ini lokasi pantainya. Nah, ini pantai setelah tepi Melayu. Jadi tempat kita di agak ke dalam. Nah, itu dive centernya. Mungkin pernah ke Sabang, pernah mandi-mandi, pernah snorkeling di sini. Nah, ini para pemandu-pemandu ini guys snorkeling. Mungkin abang-abang nih yang bisa kalau datang nyalain inap di sini. Nah, ini cuacanya lagi mendung. Hujan. Kalau ditanya mau nanya-nanya boleh. Mau diving boleh nanya-nanya. Maupun penginapannya ya. Ini ada penginapan juga di sini. Namanya penginapan Rubia Resort.